Nah, ini style di Hong Kong ya, namanya Kai Yun Kuat ya. Jadi antara kaki ayam paha itu, kalau di belah, maksudnya kalau di dengkul ya, maksudnya dengkulnya itu adanya kayak gini gitu. Jadi satu. Nah, ini satu hap tadi $25. Terus kita sekarang bumbuin dulu. Nah, cara bumbunya gampang banget. Udah dibersih bersih dikering ya. Penyedap. Kasih minyak wijen yang rada banyak kan. Terus gula putih. Terus kecap asin ya. Enggak apa-apa. Kayak gini. Kita aduk dulu. Kalau style di Hong Kong seperti ini ya bumbunya. Jangan lupa kasih merica. Supaya pedas ya, taruh yang banyak. Nah, yang terakhir kita taruh tepung, terserah ya tepung tepung jagung atau tepung yang udah jadi kayak gituan, tempura gitu kan. Nah, aku akan kasih tepung jagung aja yang lebih banyak ya. Terus kita ntar goreng. Cuma kayak gitu aja, simple. Nah, kayak gini. Ini harus pakai tangan ya. Cuci tangan dulu. Pakai tangan biar merosot gitu kan. Nah, ntar kita goreng. Enak banget ini. Ini namanya di Hong Kong Kai Yun Kuat ya. Seperti ini. Nah, udah gitu aja, terus kita ntar goreng. Udah gitu. Nah, seleranya orang Hong Kong seperti ini, Kai Yun Kuat. Nah, kita goreng ini Kai Yun Kuat dulu ya. Gak usah banyak-banyak minyaknya ya, karena dia nanti apa ini. Nah, ini buat steam ikan. Goreng semuanya ya, jadinya nanti sedikit kok, tinggal masukin gitu aja baru kita pisah-pisah. Nah, seperti ini kita baru pisah-pisahan gitu. Nah, kita pisah-pisahin seperti ini. Kayu kuat ini sudah diomong seperti ini, mereka tuh suka gitu kan, karena ini katanya tuh buat muscle gitu kan, untuk dengkul kayak gitu kan, itu lebih bagus. Nggak tahu kan mereka ngomong kayak gitu. Nah, kita goreng sampai kering gitu, nggak usah kering juga nggak apa-apa, terserah selera ya. Ya udah meringin ya, 2 menit lagi kita angkat. Nah, udah matang, jadi aku akan taruh sini. Nah, ini namanya kayak Yun Kuat ya. Crunchy nih. Ini style di Hong Kong nih ya. Enak banget yang pasti, kan kalian harus nyobain. Teksturnya tuh gurih-gurih gitu, terus dalamnya kenyal-kenyal gitu, kenyuk-kenyuk gitu. Enak. Enak banget. Selamat mencoba.